Pasukan terjun payung dengan bantuan Zala dan Lancet memusnahkan tank Ukraina dan senjata artileri di tepi kanan Sungai Dnepr. UAV pengintai Zala pasukan terjun payung Rusia mendeteksi 3 sistem artileri self-propelled dan 2 tank angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Sungai Dnepr di wilayah Kherson, dan mengirim kembali target yang luput dari penghancuran total kru Lancet. Musuh tidak punya waktu untuk menghindar, demikian keterangan video militer Rusia 20 April. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.